Iya, pada tahu. Iya, pada tahu benar. Pada tahu orang Bekasi, ya kan? Orang di luar Bekasi. Nah, khusus kemari. Oke, oke, oke. Nah, kalau ini dicucuk sama cabe baru mantap ya. Cabe kedelai. Nah, itu disuplai dari petani kedelai, pabrik itu. Iya, kita beli dari pasar, kebetulan lokal memang. Iya, iya. Ya. Baru diproduksi. Baru diproduksi. Oh, gitu. Berarti emang benar-benar berkarya ya. Berkarya. Bikin sendiri ya tahunya ya. Mengingat kata Pak LT. Iya. 26.000 sekian jiwa Kota Bekasi ini menjadi target penjualan kita, ya makanya kita bikin produksi tahu sebanyak-banyak. Dan ini adalah kuliner makanan tradisional. Tradisional, menurut saya, sepengetahuan saya, lihat buku cerita, zaman Belanda juga udah ada. Udah ada ya? Kompeni juga makan gini ya, kompeni. Tahu. Dan ini kan dari protein ya? Ya. Berarti kan proteinnya kedelai, sangat bagus buat kesehatan. Ini kan salah satu dari 4 sehat 5 sempurna. Oh iya, betul. Nah, kalau mau makan, ordernya pakai WA atau pakai apa? WA boleh, di Gojek boleh, di GoFood boleh. Oh ada di GoFood, ada. Ini kita cek juga ada, namanya Tahu Sabar. Tahu Sabar, hingga kontak cabang terdekat di mana. Oh iya, langsung. Kita sari keluar, Februari. Iya. Baru 5 bulan ya? Tapi udah beberapa tempat tadi, berapa titik? 20 titik tadi. Buset, benar-benar sabar tuh bang. Iya. 20 titik daerah mana aja tadi sebutin? Jati Asih, Bantar Gebang. Iya. Di Pondok Gede sama satu di Kabupaten. Ini yang jagain para sahabat. Para sahabat, Bang. Namanya Tahu Sabar. Kebetulan memang di zaman pandemi ini. Iya, betul. Kita disuruh dagang kali sama Covid. Iya, benar. Oh, gitu. Oh. Nah, itu berapa tahu Bang biasanya produksi tahu ini atau gimana ceritanya? Produksi tahu kalau panggalan yang lain tuh rata-ratanya 500 piece per panggalan. Kalau di tadi. Terus ini dijual berapaan, Bang? Seribuan. Satu bijinya? Satu biji seribu. Seribuan. Masih kejangkau lah bocah-bocah buat. Bocah-bocah. Iya. Nah, ini Abang.